Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ramadan datang, segala masalah hilang. Alhamdulillah bertemu lagi bersama kami dalam acara yang ditunggu-tunggu, Tanya Kiai. Sudah hadir bersama kami Kiai Haji Adib Sulhi Makki. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ada pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada Kiai. Dalam situasi pandemi virus seperti saat sekarang ini, pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar menjaga jarak atau diistilahkan social distancing. Ya, atau physical distancing Sasing. Lah istilahnya. Nah, itu sampai berpengaruh kepada sholat berjamaah di masjid dan di musala-musala, di mana di bulan Ramadan mereka harus melaksanakan sholat berjamaah. Nah, apakah himbauan pemerintah yang harus diikuti oleh masyarakat menjaga jarak, termasuk juga dalam sholat taraweh, itu dapat membatalkan pahala berjamaah atau tidak? Monggo, Ge. Baik, terima kasih. Para pemirsa, sebenarnya memang satu sisi kita punya kewajiban untuk ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri minkum. Wajib. Nah, cuma kadang-kadang kewajiban pemerintah ini sepintas sepertinya berseberangan dengan aturan agama. Kalau kita telaah lebih lanjut dalam kitab Hasyatul Jamal, termasuk kitab Fathul Alam, itu ada penjelasan. Renggang dalam membuat soft sholat itu memang ada khilaf. Kalau sementara ini di kitab I'at Talibin, khilaf ulamanya Imam Ar-Ramli di keterangan di kitab yang berbeda, sementara satu orang beliau berbeda. Di Syarh Ar-Ramli sama fatwanya itu berbeda beliau. Perbedaannya ada yang mufawwitah li fadilatil jamaah, ada yang mufawwitah li fadilatis shufuf. Apa itu, jelaskan? Jadi renggang itu dapat, ini secara umum dulu ya, secara umum. Jadi renggang dalam shaf itu dapat, ada yang mengatakan dapat menghilangkan keutamaan atau pahala shaf. Ada yang mengatakan menghilangkan pahala berbaris. Karena dalam sholat ini kan banyak pahala. Rapat barisan ada fadilah, lurus itu fadilah lain, dan seterusnya. Nah, Imam Ar-Ramli di kitab syarahnya mengatakan mufawwitah li fadilatil jamaah, dapat menghilangkan fadilah jamaah, otomatis. Jadi dianggap sholat sendirian kalau renggang berarti. Sementara di kitab fatwanya Ar-Ramli mengatakan tidak, hanya menghilangkan fadilatis shufuf. Artinya fadilah jamaah dapat, cuma fadilah softnya, fadilah merapat, nggak dapat dia. Itu cuman. Kemudian kalau kita telaah lebih dalam lagi, di kitab Hasyatul Jamal dan kitab Fathul Alam, ada mengatakan, kalau renggang itu karena ada faktor, uzrin, bukan karena taksir. Jadi, kalau yang tadi di I'ana itu arahnya ke taksir berarti. Taksir apa istilahnya? Sembrono atau lengah. Tidak ada faktor lain. Yang di Hasyatul Jamal sama di Fathul Alam ini ada taksir, ada uzrin. Contohnya di situ dijelaskan liharin sama fil masjidil haram. Faktor panas. Dulu panas. Panas. Sehingga boleh merenggang itu. Ini ada faktor. Tidak membatalkan? Tidak membatalkan. Malah di Fathul Alam itu la yufawwitu syai'an. Syai'an itu artinya baik fadilatul jamaah atau paun fadilatus shufuf. Tidak batal. Berarti kesimpulannya? Kesimpulannya, kalau kita memang berada pada di daerah pandemi, misal, ini kalau kita lebih detail lagi, lebih baik kita ikuti aturan pemerintah. Jaga jarak. Jaga jarak berarti. Toh itu pun tidak akan mengurangi fadilahnya berjamaah dan shaf. Okay. Kalau kita semisal tidak ada di daerah pandemi, masih aman-aman saja, masih kondusif, ya kenapa tidak? Berarti kan tidak ada uzur berarti. Begitu. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana dengan
ini ada kaitannya juga dengan yang pertama, karena sekarang pemerintah selain kita juga dibatasi agar tidak terlalu berinteraksi dengan orang, kita juga dianjurkan memakai masker. Masker. Nah, betul betul. Bagaimana sholatnya orang yang menggunakan masker itu? Iya. Penjelasannya. Masker itu termasuk anjuran pemerintah ya. Iya. Tapi kita nggak suka maskernya. Jadi masker, ada hadis Nabi, mudah-mudahan nggak salah, umirna an-nasjuda ala sab'ati a'dha. Ya, kita diperintah sujud menggunakan 7 anggota. Nah, rinciannya adalah pertama mulai dari jabhah, dahi, kemudian kedua tangan, telapak tangan, 3 sudah, kemudian kedua lutut, 4, 5, kemudian kedua jari-jari, 2 kaki, 6, 7. Nah, 7 anggota sujud ini oleh fuqaha dirinci. Dirinci. Ada yang sunnah ditutupin, ada yang makruh, ada sunnah dibuka, ada yang wajib dibuka, ada yang makruh dibuka. Ya. Apa saja itu? Yang sunnah dibuka itu adalah kedua tangan. Sunnah dibuka. Boleh dibuka, boleh tidak. Boleh tidak. Tapi lebih bagus dibuka. Yang lutut itu makruh dibuka. Karena apa? Karena lutut ini pas berbatasan dengan, kalau laki-laki ini ya, ini arahnya ke laki-laki. Kalau lutut ini pas berbatasan dan aurat. Sehingga kalau lutut terbuka, dikhawatirkan aurat kebuka. Makanya makruh dibuka. Kemudian ada yang wajib, dahi. Dahi ini wajib dibuka. Sehingga kalau orang, dalam konteks pertanyaan tadi, orang menggunakan masker, ini setahu saya kan tidak sampai menutupi wajah. Masker apa wajah? Jadi bukan di dahi. Ya, jadi cukup di hidung dan mulut. Dan tidak mengganggu. Sehingga sesuai dengan pertanyaan, andai pun ada orang sholat menggunakan masker dalam pemakaian yang normal ya, nah, maka asal ini mesti dibuka, maka sholatnya is okay, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Berarti hidung ini tidak termasuk anggota sujud? Tidak masuk, tapi sunnah. Oh, sunnah. Sunnah, tidak termasuk anggota sujud, tapi sunnah ditempelkan bersama dengan dahi. Nah, toh umpama tidak menempelkan hidung, tidak masalah. Tidak masalah. Sampai batal. Tidak sampai batal. Tapi kalau yang dai harus nempel dan harus terbuka. Sehingga dalam kesempatan ini kami juga ingin mengingatkan masih banyak dalam, tidak hanya dalam konteks masker loh. Iya. Pakai kopiah aja kalau terlalu dalam. Misal maaf saya contohkan. Nah, begini. Nah, ini kemudian yang disujudkan tertutup. Nah, tertutup. Ini juga tidak sah. Ya. Karena prinsipnya sujud itu adalah bersujud ke benda yang tidak ikut bergerak sebab gerakan musolli. Nah, kalau benda itu misalnya kita naruh sapu tangan sebelum sholat, kita sujud sah. Selama sapu tangan tidak ikut ke dahi kita, kita bangun sujud lagi itu sah. Tapi ketika semisal sapu tangan nempel, bangkit dari sujud ke bawah, pas disujudi lagi, maka ini sujud yang kedua tidak sah. Bagaimana itu solusinya yang sapu tangan kalau? Maka yang kedua, ambil saja. Segera disingkirkan. Berarti caranya sama seperti orang itu kejatuhan najis, dan dia tahu segera singkirkan. Kalau tidak fauron istilahnya. Nanti batal sebetulnya. Terima kasih, berarti jawabannya yang tadi pakai masker itu tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Hubungannya dengan anggota sujud. Anggota sujud. Ya. Terima kasih banyak atas jawabannya, Gey. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Begitulah pemirsa, jawabannya sudah cukup jelas bahwa tidak ada sama sekali hubungannya dengan keesahan atau tidak sahnya sholat kita. Mudah-mudahan jawaban tadi menambah ilmu kepada kita sekalian sehingga kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like and subscribe. Kritik dan masukan yang membangun kami tunggu di kolom komentar, agar kami terus berkembang dan membuat konten-konten islami dengan baik. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lupa like and subscribe video kami.